لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Apa khabar geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi apa salahnya terlebih dahulu, korang boleh tekan button like, button subscribe dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload baru korang akan dapat tahu guys. Selamat hujung minggu, Zaf harap korang semua berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu di samping keluarga dan orang yang tersayang. Pada malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang dua kisah berkenaan bunian. Kisah yang pertama ni diceritakan oleh seorang jejaka yang berusia 20-an dan kejadian ni dikatakan berlaku pada tahun 2017. Kemungkinan ramai di antara geng puaka yang pernah mendengar pengalaman yang dialami oleh jejaka tersebut sewaktu mendaki Bukit Broga. Tetapi malam ni Zaf akan berkongsi dengan korang secara detail apa yang dialami oleh beliau. So tak nak lengah masa, let's go guys. Kita terus roll intro terlebih dahulu. Tetapi sebelum tu, meci-meci, baju merah, topi merah, buat abang nampak wow, garang. Oh, garang ke? Wow, macam tu kan? Macam kucing pun ada. Lantak lah, Mat. Roll intro. Tak boleh, tak boleh. Baru garang sikit. Wow. Dah lah tu. Rumah tua di ujung jalan, Zaf.com. Angin berbisik pelan, langkah kaki tak ditahan. Pintu berderi terbuka, bayangan mulai bicara. Mata merah menyala, suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini, lebah pisang. Pisang ke? Jangan takut, jangan lari. Aku datang diam-diam. Kalau kita bercakap pasal aktiviti memanjat gunung ataupun bukit ataupun lebih senang kita panggil hiking, bagi orang yang baru nak mula, dia akan pilih bukit-bukit yang senang. Dan salah satu bukit yang cukup terkenal adalah Bukit Broga. Boleh dikatakan wajib lah untuk orang yang baru nak memulakan aktiviti memanjat gunung apa semua ni, dia akan mula dekat Bukit Broga. Sebab Bukit Broga ni kawasan dia senang sikit, dia dah ada trek, dulu tak ada lah, sekarang dah ada dah. Dan kecuraman dia tak adalah teruk sangat. Kau bolehlah juga panjat. So adalah satu masa dulu sebelum kita masukkan cerita, Zaf ada pengalaman memanjat Bukit Broga pada tahun 2012. Bukan 2012 kot, 2012-2013 macam tu. Zaf bersama kawan Zaf, plan asalnya tak ada nak panjat pun. Tengah lepak mamak, kau boleh tengah lepak mamak kat Kuala Lumpur tu. Tiba-tiba tak tahulah datang ilham tu daripada mana. Kawan Zaf pun cakap, weh, sedap juga eh. Kita ni daripada buat aktiviti berjoging macam tu je, ada tak bukit yang kita boleh panjat? Fikir punya fikir. Sebabkan waktu tu Zaf duduk kat Kajang. Jadi Zaf fikir yang paling dekat adalah Bukit Broga lah. Tapi tak pernah panjat pun. So masing-masing dah setuju. Kita orang berdua je memulakan pendakian seawal pukul 2 pagi kau. Allahuakbar. Bila fikir balik sekarang, weh, apa ke gila weh, dua orang tak pernah pergi pula lagi. Dan Broga waktu zaman 2012-2013 tak macam sekarang. Sekarang ni pun Broga dah macam kepala Zaf dah, dah botak kan. Asyik terbakar je. Waktu tu trek tak ada lagi tau. Jadi kalau kau nak mulakan pendakian ke atas puncak Broga tu, kau kena rendah semak, kau kena rendah hutan lah, agak tebal. Kentalkan hati, otak pun tak ada, tak tahu hilang mana. Kita orang berdua memulakan pendakian seawal pukul 2 pagi, redah je hutan tu, tak tahulah jalan dia nak menuju ke mana. Tetapi alhamdulillah sampai juga ke puncak lebih kurang pukul 4 ke 5 pagi. So sempatlah tengok matahari terbit kan, matahari naik daripada ufuk timur. Ui, memang cantik lah. Cumanya pada masa tu Zaf tak tahu pun yang Bukit Broga ni terkenal dengan cerita-cerita mistik, terutama sekali berkenaan bunian.
Tak salah Zaf, selepas Zaf dah mulakan pendakian yang pertama adalah 2-3 kali Zaf pergi. Sejak daripada tu dah banyak dah. Lebih kurang 2-3 orang dah mula hilang lah. Lepas tu dikaitkan dengan bunian. Apa yang bakal dikongsikan pada malam ni adalah pengalaman seorang jejaka ni. Zaf akan bagi tahu nama dia di hujung cerita Awal ni Zaf rahsiakan dulu. Jejaka ni berusia 20-an. Kejadian ni dikatakan berlaku pada hari Ahad, tanggal 22 Januari 2017. So jejaka yang berusia 20-an ni, apabila dia dah bekerja, dia pun adalah kawan-kawan kerja dia merancang untuk pergi memanjat gunung. Pilih punya pilih. Mereka membuat pilihan untuk panjat Bukit Broga. Sebab seperti yang Zaf katakan tadi, Bukit Broga ni dia senang. Dia tak adalah susah sangat. Engkau yang tak berapa nak fit, yang selalu makan fries dengan burger pun, agaknya kau boleh sampai juga agak puncak. Selepas dah berbincang dengan rakan-rakan sekerja, mereka berenam setuju untuk memulakan pendakian pada hari Ahad. Tapi terlebih dahulu, jejaka ni meminta izin kepada mak dia yang bernama Rohana. Mak, boleh tak mak? Adik nak pergi panjat gunung lah. Sebagai seorang mak, tentulah risau. Kau nak panjat gunung mana ni? Tak adalah mak, bukanlah gunung sangat. Alah, Bukit Broga. Kita orang pun pergi ramai, 6 orang macam tu. Mak dia pun malas nak layan agaknya. Mak dia pun cakap, lantak kau lah. Kau nak panjat pun panjat lah. Tapi ingat, jaga diri tu. Terutama sekali ni mulut ni. Jangan sebarang cakap. Nak dijadikan cerita, apabila mereka nak mulakan pendakian pada hari Ahad tu, jam dah menunjukkan pukul 4 petang. Sebenarnya 4 petang ni dah agak lambat sebab nak sampai ke puncak tu memakan masa lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah ikutlah. Kalau kau ni kejap nak rehat, silap-silap macam nak pergi Kelantan, 5-6 jam pun boleh tau. Bila diorang dah mulakan pendakian seramai 6 orang, jejaka ni ataupun pemuda ni, dia yang paling excited di antara yang lain-lain. Kemungkinan tak tahulah sebab dengan rakan-rakan kan, semangat kau lain macam. Dia yang meluru terus je. Sampailah di hentian yang pertama, pit stop yang pertama. Dia toleh ke belakang, dia tengok kawan dia yang lagi 5 orang ni, ada yang tercungap-cungap. Lambatlah senang cerita. Ada yang panjat bukit sambil makan roti krim pun ada. Bila dah sampai, diorang pun teruskan lagi ke puncak yang kedua. Bukan puncak yang kedua, pit stop yang kedua. Dan sama juga, jejaka ni yang paling laju tau. Memang adrenalin dia, kau satnya. Bila dah sampai di hentian yang kedua, dia toleh lagi sekali, dia tengok 5 orang ni jarak agak jauh. Alah, lambat betul lah. Disebabkan malas nak tunggu, dia pun teruslah menuju ke puncak yang ketiga ataupun checkpoint yang ketiga. Checkpoint yang ketiga tu dah sampai atas lah kiranya. Semasa dia nak meneruskan perjalanan ke pit stop yang ketiga tu, beberapa kali jejaka ni berselisih lah dengan pendaki-pendaki yang dah mula nak turun daripada Bukit Broga. Siapa yang nak stay? Dikatakan sewaktu dia sampai di pit stop yang ketiga, jam dah menunjukkan hampir pukul 6.30 petang, dah nak maghrib. So orang dah mula risau. Tapi tak tahulah apa yang 6 orang ni fikir. Bagi diorang, diorang nak tengok, orang nak tengok matahari terbit, diorang nak tengok matahari tenggelam tau. Terbalik pula. Bila dah sampai ke atas, disebabkan dia yang paling awal, macam tadilah, dia pun toleh ke belakang nak tengok kawan-kawan dia. Ada yang dah sampai ke? Lambat lagi ke kawan-kawan aku ni? Waktu dia tolehkan kepala dia ke belakang, alangkah terkejutnya dia, dia tak nampak kawan-kawan dia. Tetapi muncul seorang budak perempuan yang mengenakan jubah. Bukan sahaja jubah. Menurut jejaka ni, muka perempuan ni pun dia tak nampak. Sebab perempuan ni siap pakai pudah. Yang dia nampak hanyalah 2 biji mata yang berkilau, memandang tepat ke arah dia. Yang lagi membelikkan, bukan sahaja pakaian perempuan ni tak sesuai untuk panjat bukit. Mana ada orang panjat bukit pakai jubah, Ahmad? Siap pakai nikab apa semua kan? Perit tu. Budak ni berusia 10 tahun. Budak kecil je. Lagilah jejaka ni pelik. Daripada mana budak ni muncul? Sepanjang dia panjat tadi, dia tak nampak pun kelibat budak kecil ni. Yang lagi membingungkan, budak yang berusia 10 tahun panjat bukit seorang diri. Tak logik. So sedang dia fikir-fikir, belum sempat dia nak tanya budak ni, budak ni tegur dia dulu. Abang, jom bang ikut saya. Tak tahu kenapa, menurut jejaka ni, sebaik saja dia ditegur oleh budak perempuan yang misteri ni, dia terus jadi bengong tau. Dia jadi dungu.
suasana dia gambar ke dah mula gelap dah. Pukul 6:30 tu dah gelap lah, tapi yang ni lagi gelap tau. Seakan-akan anjing yang ditarik tali dia, dia menurut perintah walaupun dia tak kenal pun budak perempuan ni siapa. Dia ikut je. Budak perempuan ni mengajak jejaka ni untuk ikut dia pergi ke satu lagi puncak yang dipanggil Gunung Tok Wan. Bukit Broga ni, kalau siapa yang tak pernah pergi, apabila korang dah sampai kat puncak, daripada puncak Bukit Broga tu, korang akan nampak lagi satu puncak ataupun lagi satu gunung ataupun bukit lah yang dipanggil Bukit Tok Wan ataupun Gunung Tok Wan. Jarak dia lebih kurang kalau korang nak jalan tu mengambil masa setengah jam lagi kot. Jadi perempuan ni, budak perempuan ni ajak dia pergi ke puncak bukit yang lagi satu, Gunung Tok Wan ni jadi. Bila dia ikut perempuan ni, seperti yang Zaf katakan, jarak dia lebih kurang setengah jam. Tak tahu macam mana, tak sampai 5 minit, dia sedar-sedar je, dia dah berada dekat puncak Gunung Tok Wan ni tadi. Apabila dia dah sampai kat situ, suasana dah macam malam. Hanya dia berdua sahaja. So bila dah sampai, disebabkan dah malam, budak perempuan ni tegur lagi sekali. Abang, matahari dah mula tenggelam ni. Dah mula gelap. Kita tidur dekat sini dululah bang. Abang rehat tau. Seakan-akan dia tak boleh nak jawab. Dia hanya menganggukkan kepala dia. Itu pun satu benda yang memelikkan juga. Dah kenapa aku ikut je cakap budak 10 tahun ni? Budak ni pun aku tak kenal kot. Pada masa tu, jejaka ni nampak yang budak perempuan ni, dia pergi mematahkan beberapa ranting kayu dan dia ambil juga daun-daun kering. Dia letak dekat atas tu, lepas tu dia buat macam tilam tau. So, bila dah buat macam tilam, budak perempuan ni pun mengarahkan jejaka ni, abang tidur kat sini tau malam ni. Dia ikut je mat. Dia pun baring lah dekat atas tilam yang diperbuat daripada kayu dan juga daun kering ni. Tak tahu berapa lama, bila dia bangun-bangun je, di sinilah bermula perjalanan ke alam bunian. Keesokan harinya, sebaik saja jejaka ni terjaga daripada tidur yang agak lena, perkara pertama yang dia buat adalah dia teringat balik yang dia memulakan pendakian seramai 6 orang. Jadi jejaka ni dah mula mencari-cari dah. Ada tak kawan aku yang lagi 5 orang? Mana kawan-kawan aku? Yang lagi memelikkan, lokasi dia sekarang ni dah berubah. Kali terakhir yang diingat adalah dia baring di atas tilam yang diperbuat daripada ranting kayu dan juga daun kering, betul-betul di atas puncak Gunung Tok Wan. Cumanya sekarang ni, suasana dia seakan-akan berada di dalam sebuah gua. Gua mana pula ni? Seingat dia, tak pernah pula aku dengar pengalaman daripada orang-orang yang memanjat Bukit Broga, ada gua dekat atas Bukit Broga. Sewaktu jejaka ni tengah memikirkan dekat mana dia berada, dia ternampak budak perempuan yang sama yang berusia 10 tahun ni mula datang menghampiri dia. Budak perempuan ni mengenakan pakaian yang sama, jubah, masih tutup lagi muka, hanya nampak mata. Dan budak ni bukan seorang. Kali ni dia bawa ahli keluarga dia. Mak, ayah dan juga seorang kakak. Semua ahli keluarga budak perempuan ni mengenakan pakaian berwarna putih. Yang perempuan dia hanya nampak mata sebab semuanya tutup muka, manakala yang bapa dia ni mempunyai janggut yang berwarna putih teramat panjang. Panjang dia lebih kurang kalau tak hati-hati jalan tu boleh terpijak lah janggut kau kan. Hui, perit tu. So semua ahli keluarga dia berdiri betul-betul kat depan dia, memandang tepat ke arah jejaka ni. Dalam keadaan yang takut, dia hanya mendiamkan diri. Dia tengok je apa yang bakal dilakukan oleh keluarga ni terhadap diri dia. Dan pada masa tu, budak perempuan yang berusia 10 tahun mengajukan satu soalan. Awak nak kahwin dengan saya tak? Aku tak kenal kau. Jarak usia kita lebih kurang 10 tahun beza. Jejaka ni dah 20 tahun. Budak ni 10 tahun. Dah kenapa kau ajak aku kahwin dengan kau? Sudah tentulah jejaka ni menggelengkan kepala dia. Dia terus cakap dia tak nak. Kita tak kenal pun. Engkau ni siapa? Selepas saja dia menggelengkan kepala, ahli keluarga budak ni terus beredar daripada kawasan tu. Termasuklah budak 10 tahun ni. Tidak mengatakan apa-apa dah. Meninggalkan jejaka ni seorang diri kat dalam gua. Dia pun tak sempat nak ikut, kaki dia macam beku dekat atas lantai. Jadi dia pun duduklah dekat situ, sehari suntuk tanpa bekalan makanan. Bila dia lapar,
dia carilah makanan daripada pokok-pokok, adalah buah-buah ceri ke apa, dia makan buah tu. Dan kalau dia haus pula, dia minum daripada air-air yang mengalir kat gua. Selepas dah kepenatan, sehari suntuk, dah tak tahu nak buat apa, nak cari jalan keluar pun tak mampu, dia pun tertidur. Apabila masuk saja hari yang kedua, sebaik saja dia bangun daripada tidur, dia dah nampak dah keluarga budak ni dah terpacak berdiri memandang tepat ke arah dia. Sama juga mak, ayah dan seorang kakak. Adik-beradik dia yang lain ataupun ahli keluarga dia yang lain tidak bercakap apa-apa. Tapi budak yang 10 tahun ni tanya dia soalan yang sama. Awak, awak nak kahwin dengan saya tak? Pada hari yang kedua, sama juga jawapan jejaka ni. Dia menggelengkan kepala dia. Cumanya kali ni dia sempat tanya budak ni, kau siapa sebenarnya? Aku dekat mana? Cuba kau bagi tahu aku. Kenapa kau ajak aku kahwin? Budak ni tak jawab, Mat. Kerek betul. Bila budak ni dah dengar agaknya yang jejaka ni tak nak kahwin dengan dia, macam hari yang pertama, budak ni dengan keluarga dia terus berjalan meninggalkan jejaka ni seorang diri dekat dalam gua. Pada masa tu, dia nak ikut. Tetapi macam sama juga, kaki dia seakan-akan tak boleh nak bergerak tau. Bila keluarga ni dah hilang daripada pandangan, barulah dia boleh bangun. Adalah juga dia nak cari jalan keluar daripada gua tu. Tetapi makin dia jalan, makin dia jalan, seakan-akan dia berada betul-betul dekat dalam gua. Dia tak jumpa jalan keluar. Disebabkan dah tak tahu dah nak buat apa, jejaka ni pun duduklah kat dalam gua tu kesorangan. Dah lah seorang, sejuk pun sejuk, lapar pun lapar. Dia tak tahu masa tu dah siang ke dah malam ke. Yang dia tahu bila dia penat, dia tidur. Dan dia sedar-sedar saja untuk kali yang ketiga, kemungkinan dah masuk hari yang ketiga lah kot. Sama juga, dia didatangi oleh ahli keluarga budak ni. Cerita macam berulang-ulang kan, tapi itulah apa yang dia alami. Dan untuk kali yang ketiga, budak perempuan ni tanya dia soalan yang sama. Senang cerita, setiap hari budak ni datang, budak ni nak tahu je yang sama ada jejaka ni nak kahwin dengan dia ke tak. Dia tak nak tahu bab lain. So dia tanyalah lagi, awak, awak nak kahwin dengan saya tak? Kali ni, jejaka ni tak terus menggelengkan kepala. Sebab dia tahu, kalau aku geleng kepala, budak ni mesti belah terus. Dia mulakan dengan mengajukan satu soalan. Kalau saya kahwin dengan awak, apa syarat dia? Lalu budak ni memberikan jawapan. Budak ni cakap, kalau awak kahwin dengan saya, ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, awak kena tinggal di alam saya. Awak tak boleh balik ke alam awak. Syarat yang kedua, awak boleh berjumpa ahli keluarga awak, tetapi setiap satu tahun. So setiap satu tahun sekali je jejaka ni boleh pergi berjumpa dengan ahli keluarga dia. Dan syarat yang ketiga, awak boleh jumpa ahli keluarga awak selama 3 tahun berturut-turut. Selepas 3 tahun, apa yang jadi? Selepas 3 tahun, awak kena tinggal di alam saya. Awak kena tinggal bersama saya dan juga keluarga saya. Tetapi jangan risau. Apa sahaja kemahuan yang mak awak inginkan, kami akan kasih. Tak kisahlah, emas ke, kekayaan ke, kesenangan ke. Apa sahaja yang keluarga awak minta, kami akan tunaikan. Selepas dah mendengar saja penjelasan daripada budak perempuan ni, jejaka ni fikirlah juga, uish, mewah juga ni. Apa je yang mak aku nak, aku boleh kasih. Tentu mak aku gembira. Tetapi yang buat jejaka ni tak bersetuju, apabila budak perempuan ni kata kan, dia boleh jumpa ahli keluarga dia dalam setahun sekali. Dan hanya selama 3 tahun je. Lepas 3 tahun, bermaksud jejaka ni akan hilang. Dia dah takkan mampu untuk berjumpa keluarga dia. Eh, tak berbaloi lah. Ah, aku tak nak kekayaan. Aku tak nak apa semua. Aku nak pulang ke pangkuan keluarga aku. Terutama aku nak jumpa balik mak aku. So, budak lelaki ni menggelengkan kepala dia. Aku tak nak. Aku tak nak. Sekarang ni, kau boleh bawa aku balik tak? Aku nak balik. Bila dia cakap tak nak je, budak perempuan ni pergi meninggalkan dia bersama ahli keluarga dia. Jejaka ni tak mampu nak kejar. Dia dah merayu-rayu dah. Janganlah pergi. Woi,
Aku cakap tak nak je kau pergi. Weh, relax lah. Tapi semuanya sia-sia. Rayuan lelaki ni langsung tidak didengari oleh budak perempuan ni, termasuklah ahli keluarga dia. Selepas budak perempuan ni hilang, jejaka ni dah tak tahu nak buat apa. Dia hanya mampu mengalirkan air mata. Dia berdoa kepada Allah SWT, "Ya Allah, tolonglah. Kasihlah aku jalan keluar daripada tempat ni. Aku tak tahu nak buat apa. Aku dah cuba keluar daripada gua ni, tetapi seolah-olah gua ni tak ada pintu keluar." So, lepas dia dah berdoa, dia pun duduklah mengenang nasib dia. Makan pun makan apa je, masih makan buah je kan. Lancur je pergi dia kan. Dah lah tak ada tandas, dia main buang je lah macam tikus. Dan disebabkan dah kepenatan lagi sekali, dia pun tertidur. So, pada malam yang keempat ni, waktu dia tidur, diceritakan oleh jejaka ni, pengalaman yang dia alami sewaktu dia tidur ni, memang susah orang nak hadam. Kebanyakan orang yang mendengar cerita jejaka ni, pada masa ni dia dah tak percaya dah. Tetapi inilah apa yang terjadi kepada dia. Sewaktu dia lena tidur pada malam tu dekat dalam gua, tiba-tiba dia terkejut apabila ada satu benda yang teramat besar jatuh betul-betul ke atas badan dia tau. Berdebu macam tu. So, orang yang tengah lena, bila ada benda yang berat jatuh, sudah tentulah lelaki ni terus tersentak, dia terus terjaga. Dan benda pertama yang dia nampak, ada seekor ular yang besar. Digambarkan sebesar peha orang. Dan ular ni bukan sebarang ular. Ular berwarna hitam. Dan ular ni adalah jenis ular tendung selar. Ular yang kepala boleh naik macam tu tau. Ular ni berada betul-betul dekat atas perut dia. Bila dah tengok ada ular, sudah tentulah dia keraslah kan badan dia. Dia memang tak bergerak lah sebab dia takut. Kalau aku gerak ni, ular ni patuk bibir, dah tak pasal. Macam Ning Baizura punya bengkak kan. So dia pun tengok ular ni. Dia tengok ular, ular tengok dia. Dia tengok ular, ular tengok dia. Waktu dia tengah fikir apa yang dia nak buat, tidak semena-mena. Dia pun tak tahu macam mana nak cerita kan. Ular tedung selar berwarna hitam ni tiba-tiba bercakap, "Mat, ular ni cakap dekat dia, 'Kau jangan takut dengan aku. Aku tidak akan mencederakan kau. Sekarang ni, kalau kau nak keluar daripada kawasan ni, engkau kena ikut cahaya matahari. Sebaik saja kau nampak cahaya matahari sudah mula masuk kat dalam gua, engkau ikut arah cahaya tu. Engkau akan kembali ke pangkuan keluarga engkau.'" Mamat ni ataupun brother ni memang jam lah. First kali, dah lah ular kat atas perut. Itu pun dah cuak. Yang lagi mencuak kan, ular boleh bercakap. Tak pernah seumur hidup dia, dia boleh tahu, "Oi, ular boleh bercakap kan." Dan digambarkan, ular ni seakan-akan jinak. Memang boleh nampak lah. Memang ular ni takkan patuk dia. So, sepanjang pagi tu ataupun sepanjang malam tu, selepas ular tu dah cakap macam tu, dia hanya diam je. Ular ni pula tak reti-reti nak turun daripada badan dia tau. Ular ni pandang je, tepat pandang ke arah mata dia. Jejaka ni pun pandang lah ular ni. Dah macam bercinta kan. Bila dah duduk dalam posisi macam tu agak lama, sedar-sedar je dia nampak ada satu cahaya yang mula tembus masuk ke dalam gua tu. Jadi jejaka ni ingatlah balik apa yang ular ni cakap. "Bila kau nampak ada cahaya matahari yang masuk, engkau ikut arah cahaya." So, jejaka ni dia nak cuba bangun. Dan lagi sekali yang mengejutkan dia, sebaik saja cahaya matahari ni mula masuk ke dalam gua, ular tedung selar yang berwarna hitam ni tiba-tiba berubah. Berubah menjadi tongkat. Tongkat yang diperbuat daripada kayu, dan tongkat ni dia ada macam lilitan tau. Memang bentuk macam ular. So, bila ular ni dah bertukar jadi tongkat, seakan-akan ketakutan dia dah mula hilang. Dia tak tahu kenapa, tetapi dia cukup yakin yang dia kena bawa ular ni sekali. Dia nak kena bawa tongkat ni. So, bila ular hitam ni dah bertukar menjadi tongkat, dia pun pegang tongkat tu dan dia mula ikut arah cahaya. Dia mula berjalan. Berjalan punya berjalan sehingga kan kaki dia dah mula sakit dah. Dia tak tahu apa yang dia harus buat, tetapi dia cuma yakin. Dia yakin ular ni datang adalah bantuan daripada Allah SWT. So, dia pun berjalan. Berjalan, berjalan, berjalan. Dan akhirnya, dia dah mula dengar suara orang.
Dia dah mula dengar macam ada orang tengah berborak, suara orang lah. So dia mempercepatkan langkah dia. Dan alangkah gembiranya dia apabila dia dapati yang diri dia sekarang ni dah keluar daripada gua tu dan berada di puncak Bukit Broga. Dan dia nampak ada 2-3 orang yang dekat dengan dia. Tetapi tak tahu kenapa apabila dia jerit, sebabkan dia dah tak larat dah, kaki dah sakit, bila dia jerit, "Tolong! Tolong aku! Tolong aku!" Pendaki-pendaki yang berada dekat puncak Bukit Broga seakan-akan tidak dengar langsung jeritan dia. Dia tak nampak pun ada seorang pendaki yang toleh ke arah dia. Jadi sekuat yang boleh dia menjerit, "Tolong aku! Tolong aku!" Semuanya tidak membuahkan hasil. Pendaki-pendaki semua pergi meninggalkan dia. Jadi walaupun kaki dah sakit, dia dah tak mampu berjalan, nasib baiklah dia bawa tongkat tadi. Tongkat ni lah yang membantu dia untuk terus bangun dan gigihkan diri. Cari orang, cari orang. Dia pun berjalan 2-3 kali lagi, dia dengar lagi suara. Dan pada masa tu dia nampak ada 2 orang pendaki wanita. Dan pendaki wanita ni bukan rakyat Malaysia, tetapi rakyat UK. Mak Saleh lah senang cerita. Bila dia nampak ada Mak Saleh 2 orang pendaki lah berdiri tak jauh daripada dia, dia jerit lagi sekali tau, "Tolong! Tolong aku! Tolong aku!" Kali ni seakan-akan ada hasil. Sebab pendaki wanita yang 2 orang ni tadi mencari tau, seakan-akan mencari. Dia pandang, dia pandang, dia pandang. Bila dah nampak reaksi daripada 2 pendaki wanita ni, jejaka ni lagi jerit kuat lah, "Tolong, tolong, aku kat sini, aku kat sini." Dia tengok wanita ni mencari lagi. Dan pada masa tu salah seorang pendaki Mak Saleh ni, dia ada cakap, "If you are human, shake the tree. If you are human, shake the tree." Nasib baiklah jejaka ni faham juga apa yang dia cakap kan, walaupun speaking. Shake the tree, goyangkan pokok, goyangkan pokok. Jadi dia pun yakin, "Oh, kemungkinan perempuan ni dengar suara aku, tapi dia tak nampak aku kot." So nasib baik ada pokok, dia goyang pokok yang berada dekat dia, dia goyang. Dia goyang pokok, dia goyang semak. Dan semua tu menjadi bila dia goyang pokok, goyang semak. Mak Saleh ni muka dia dah biru tau, dah lain macam dah. Tapi 2 orang Mak Saleh ni pergi betul-betul dekat dia. Dan apabila 2 orang perempuan ni sampai lebih kurang jarak 5 ke 10 meter macam tu depan dia, akhirnya barulah 2 perempuan ni nampak. Jejaka ni berada, dia dah dalam keadaan terduduk dekat area semak dan badan dia memang lemah. Dia tak tahu apa yang terjadi seterusnya. Tetapi alhamdulillah, 2 orang perempuan Mak Saleh ni terus memapah jejaka ni turun daripada puncak Bukit Broga. Apabila dah sampai kat bawah, satu lagi benda yang dia tak sangka. Rupa-rupanya kat bawah Bukit Broga tu punyalah ramai orang. Dah kenapa ramai sangat orang? Ada anggota polis, ada anggota bomba, penyelamat. Dan yang lagi dia rasa gembira apabila dia nampak sedara mara dia, termasuklah mak dia, Rohana ni tadi, pun ada juga dekat kawasan bawah Bukit Broga tu. Bila nampak 2 Mak Saleh ni memapah dia turun, ahli keluarga dia dah tak boleh tahan dah. Dalam keadaan menangis-nangis, terus pergi mendapatkan jejaka ni. Pihak bomba adalah panggil ambulans apa semua, bawalah jejaka ni pergi ke hospital. Sepanjang dalam perjalanan tu, ahli keluarga dia tanyalah dia, "Kau pergi mana ni? Kau pergi mana?" Jejaka ni langsung tak boleh menjawab satu soalan pun yang diajukan oleh ahli keluarga dia tau. Dia dalam keadaan blur lagi. Dia tanya mak dia, "Apa yang jadi ni? Apa yang jadi?" Mak dia cakap, "Engkau dah hilang seminggu. 7 hari dah kau tak pulang. Kau pergi mana nak? Mak risau. Semua orang risau pasal kau." Mendengar apa yang dikatakan daripada mulut mak dia, membuatkan jejaka ni seakan-akan tak percaya. "Betul ke mak? Adik dah hilang 7 hari. Betul ke mak? Adik tak pulang selama seminggu." Mak dia dalam keadaan menangis menganggukkan kepala. "Betul nak. Buat apa mak nak melepet kau? Betul. Kau pergi mana?" Yang membuatkan dia pelik, seingat dia, dia berada kat dalam gua tu tak lebih daripada 4 hari.
macam mana mak dia cakap, rupa-rupanya dia dah hilang hampir seminggu. So itu masih menjadi persoalan. Dia masih tak tahu lagi yang selama ni dia telah termasuk ke alam lain. Dia telah pun diculik oleh bunian. Jadi dia biarkan je sebabkan dia dah tak boleh proses. Okeylah, bila sampai ke hospital, dalam hati dia, dia lega lah. Akhirnya dia selamat juga keluar daripada alam bunian. Dan sekarang ni dia berjaya jumpa ahli keluarga dia. Tetapi cerita tak habis kat situ. Lebih kurang seminggu dia berada dekat hospital, dia masih lagi dikunjungi oleh budak perempuan ni tadi. Budak perempuan ni datang bersama ahli keluarga dia dekat hospital. Tapi pada belah malam je, apabila orang dah tak ada, bila jejaka ni seorang diri je dekat dalam bilik hospital, perempuan ni datang dalam keadaan berpudah. Perempuan ni tanya dia soalan yang sama. Awak, awak nak kahwin dengan saya tak? Kisah misteri kehilangan seorang jejaka yang korang baru saja dengar sebentar tadi adalah pengalaman sebenar yang dialami oleh adik Azharul Mukhlis Abdul Rahman yang berusia 20 tahun yang telah pun hilang pada tanggal 22 Januari tahun 2017 semasa Azharul bersama 5 orang lagi rakan dia pergi melakukan aktiviti pendakian menuju ke puncak gunung ataupun Bukit Broga. Apa yang ingin dikongsikan oleh Azharul adalah secebis pengalaman misteri yang masih lagi menjadi tanda tanya sehingga ke hari ini. Banyak spekulasi yang telah pun dilemparkan kepada Azharul. Ada yang mengatakan Azharul ni mereka-reka cerita dan ada setengahnya yang percaya bahawa Azharul telah dibawa masuk ke alam bunian dan disorokkan selama 7 hari. Selepas Azharul dibawa keluar daripada hospital selepas mendapatkan rawatan, pihak keluarga terus membawa Azharul pergi mendapatkan rawatan Islam. Dan menurut seorang perawat, Azharul telah pun disukai ataupun telah pun dipinang oleh orang bunian. Sebab itulah Azharul ada sekali-sekala walaupun dia dah selamat dibawa pulang ke rumah dia, wanita ataupun budak perempuan yang berusia 10 tahun ni masih lagi datang untuk mendapatkan jawapan. Adakah Azharul ingin menjadi suami dia? Menurut perawat Islam, selepas Azharul telah pun dirawat secara berkali-kali, alhamdulillah, Azharul berjaya memutuskan segala ikatan di antara Azharul dan juga kaum bunian. Walaupun sehingga ke hari ini, menurut Azharul, beberapa kali dia akan nampak juga kelibat wanita yang mengenakan purdah berusia 10 tahun ni masih datang untuk melihat keadaan Azharul. Apa sahaja yang berlaku, semuanya atas izin Allah SWT dan kita sebagai manusia ambillah iktibar. Kalau kita pergi melakukan aktiviti memanjat gunung ataupun masuk ke dalam hutan, kita persiapkan diri kita. Lindungi diri kita dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan memohon kepada Allah. Semoga Allah menjaga dan melindungi gerak-geri kita sepanjang kita melakukan aktiviti pendakian. Jadi itulah kisah yang ingin dikongsikan oleh Azharul bersama semua geng puaka. Jadi kita teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah pendek sahaja, perkongsian daripada seorang lagi jejaka yang dikenali dengan nama Amin. Menurut Amin, pada masa tu dia ingin pergi ke rumah bakal mertua dia untuk merisik kekasih hati dia yang bernama Ayu. Dalam perjalanan untuk menuju ke rumah bakal mak mertua, Amin telah mengalami satu pengalaman masuk ke alam bunian. Dan apa yang bakal dikongsikan oleh Amin adalah satu kisah ringkas tetapi unik boleh terjadi kepada kita semua dalam sekelip mata. Let's go guys, kita terus dengan kisah yang kedua. Senangnya dalam hati bila masuk meminang, seperti dunia anak yang empunya. Begitulah perasaan yang digambarkan oleh Amin. Berdebar, ada gembira, ada tak sabar pun ada sewaktu dalam perjalanan menuju ke rumah bakal mak dan pak mertua dia. Amin yang telah pun bercinta bersama Ayu lebih kurang 5 tahun, sekarang ni telah bersiap sedia untuk mengambil Ayu menjadi suami dia. Suami dia pula menjadi isteri dia yang sah. Amin tidak beritahu lokasi yang sebenar rumah Ayu ni terletak di negeri mana. Tetapi Amin gambarkan sepanjang perjalanan,
bersih jugalah mata dia. Di kiri dan kanan jalan hanyalah hutan-hutan dan kehijauan yang begitu indah. Jadi sedang Amin ni memandu kereta dia menuju ke rumah Ayu, tiba-tiba dia mendapat satu kiriman WhatsApp. Bila dia tengok, oh, kekasih hati dia meminta Amin ni supaya belikan goreng pisang. Mak mertua dia teringin sangat nak makan goreng pisang. Amin lagilah bersemangat. Aku kena dapatkan goreng pisang ni. Ini merupakan satu ujian. Kalau aku tak dapat, confirm-confirm mak dan bakal pak mertua dia, oi, confirm dah red flag lah. Mesti tak suka. Jadi Amin pun teruslah memandu kereta dia. Disebabkan kawasan tu kawasan hutan, dia jenuh juga fikir, mana aku nak dapatkan goreng pisang eh? Lebih kurang setengah jam, dia sampailah ke sebuah pekan kecil. Dekat pekan tu dia nampaklah adalah beberapa kedai, tapi tak banyak pun, kebanyakannya dah tutup. Dan betul-betul dekat salah satu kedai tu, dekat depan dia tepi jalan, ada makcik jual goreng pisang. Goreng pisang, apam balik, cucuk kodok, ayam apa semualah. So Amin dah suka dah. Oh, cantik. Tapi masalah dia sekarang, bila Amin check je dompet dia, alamak, fulus tak ada. Yelah, zaman sekarang mana pakai duit-duit dah. Semuanya pakai kad, pakai QR code je. Jadi disebabkan Amin ni mula memikir kan, takkanlah makcik jual goreng pisang ni aku nak pakai QR. Eh, aku kena keluar duit jugalah. Buatnya nanti bapa mertua dia minta belanja makan malam ni kan, at least adalah duit. So Amin pun parkinglah kereta dia dekat tepi jalan. Dan kebetulan betul-betul dekat belakang makcik jual goreng pisang ni ada satu ATM. Okeylah, Amin pun pergilah berjalan menuju ke ATM tu. Waktu dia buka pintu bank tu ataupun pintu ATM, angin hembus ke muka dia tau. Masa ni tak tahu kenapa digambarkan oleh Amin, ATM tu biasa je, tak ada apa yang menyeram kan. Tapi hati dia berdebar. Eh, kenapa aku berdebar ni? Oh, maybe aku risau kot. Yelah, nak pergi rumah bakal mak mertua kan. Ah, lantak lah. Amin pun masuk. Masuk, dia pergi ke ATM tu, dia pun cocok kad dia. Tekan. Tunggu lebih kurang 5 minit, duit keluar. Tapi, waktu Amin bawa keluar duit tu, dia pelik. Ni duit apa yang keluar ni? Sebab duit yang keluar tu bukan mata wang zaman sekarang. Sebab dekat duit kertas tu tertulis Tanah Melayu. Jadi Amin bila baca, eh, Tanah Melayu? Eh, ni ATM apa ni? Dah rosak ke? Disebabkan tak puas hati, dah kenapa pula ATM ni keluar duit? Hui, zaman Jepun dulu kan? Amin pun nak cocok balik kad dia, dia nak bawa keluar duit baru. Masa tu lah, skrin ATM tu tulis out of service, dah tak boleh pakai. Amin dah tepuk dahi dah. Alamak, dah macam mana aku nak buat duit ni? Eh, ini duit mana boleh pakai dah? Ini kalau aku kasih makcik jual goreng pisang tu, oi, kopa-kopa kena sepak dia ni. Tengah dia duduk fikir-fikir, tiba-tiba Amin terdengar ada satu suara macam bersiul tau. Walaupun bunyi bersiul tu macam siren polis, tapi itulah bunyi siulan yang Amin dengar. Amin perhati kat kawasan ATM tu, eh, mana ada orang kat dalam ni? Bunyi tu datang daripada mana? Dan waktu tu barulah Amin perasan, dekat dalam bank ataupun dekat mesin ATM tu, dia tengok mesin ATM tu semua macam dah lama tau. Ada yang dah berhabuk, ada sawang labah-labah. Jadi hati dia dah mula tak sedap. Disebabkan dia pun dah tak tahu nak buat apa, dia simpan duit tu dekat dalam poket dia, dia pun keluar. Dalam hati Amin, bila dia keluar daripada bank tu, dia nak pergilah tanya makcik goreng pisang ni, eh, ATM ni memang rosak ke apa? Belum sempat dia nak tanya makcik tu, bila dia keluar je daripada kawasan ATM tu, makcik goreng pisang tu dah tercegat memandang ke arah dia. Amin terkejut lah, eh, apa makcik ni kan? Muka macam tak puas hati tau, muka pelik pun ada. So makcik ni pun tanyalah Amin, dek, kau masuk kat dalam bangunan tu kau buat apa, dek? Amin yang dalam keadaan tenang, dia cakap lah kat makcik tu, eh, makcik, dah ini mesin ATM kot, ini bank. Saya buat apa lagi? Saya cucuk duit lah. Takkan saya pergi main golf pula? Kenapa makcik? Makcik yang jual goreng pisang ni, dalam muka yang pelik, dia terus tanya Amin, eh, dek, engkau ni biar betul, dek. Lama sangat kau masuk kat dalam tu. Cuba kau bagi tahu makcik, kau buat apa sebenarnya?
Masa ni Amin pula yang dah takut tau. Biar betul makcik ni, apa hal ni? Tanya aku macam polis ni. Amin pun cakap lah kat makcik ni, apa yang makcik merepek ni? Apa yang lamanya? Saya masuk 10 minit, tak sampai 10 minit pun. Saya nak cucuk duit. Eh ni makcik, tadi saya cucuk duit, tiba-tiba duit lain yang keluar lah makcik. Duit zaman Jepun dulu yang keluar. ATM ni memang rosak ke? Makcik yang jual goreng pisang ni dah jam dah. Muka dia dah tak tahu nak cakap apa tau. Dah biru, hijau, kuning, purple semua lah. Bibir makcik ni pun dah macam beku kan. Dia tengok Amin lebih kurang 5 minit. Masa tu lah makcik ni terus cakap kat Amin, "Dik, dik, sekarang ni boleh tolong tak dik? Cuba adik istighfar. Adik istighfar, adik selawat. Lepas tu adik tengok balik bank apa yang adik masuk." Amin dia tak buat. Dia tengok bank tu ada je. Beberapa kali makcik ni suruh juga, "Dik, makcik tak suruh kau tengok dulu. Kau selawat je dulu. Kau selawat kan? Kau niat kat dalam hati kau, ya Allah, tunjukkan aku, baru kau tengok. Nanti kau bagi tahu makcik apa yang kau nampak." So nak tak nak, disebabkan makcik ni dah memang pelik lah, disebabkan makcik ni duk paksa-paksa dia, dia pun selawat lah, dia pun istighfar lah. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas dah beberapa kali, bila dia toleh balik ke arah bank tu, ke arah mesin ATM, masa ni Amin lutut dia, "Oi, macam nak tercabut mat." Barulah dia faham kenapa makcik ni tengok dia pelik, kenapa makcik ni tanya dia macam-macam. Sebab keadaan bangunan tu sekarang dah berubah. Amin tak nampak pun dekat kawasan tu ada bank. Bangunan yang dia pergi cocok ATM tadi, satu mesin ATM pun tak ada. Sekarang ni yang Amin nampak, bangunan tu adalah satu bangunan kosong yang dah lama terbiar. Kiranya bangunan yang dah terbengkalai. Amin tengok makcik ni, makcik ni tengok Amin. Dan yang lagi membuatkan Amin seakan-akan tak percaya, apabila makcik tu cakap, "Dah lah dik, kau pergi balik lah dik. Eh? Lagipun dah pukul 7 ni." "Ha? Pukul 7? Bila Amin tengok jam dia, astaghfirullahalazim. Betul lah, dah nak dekat pukul 7. Seingat Amin, waktu dia sampai dekat mesin ATM tu, waktu dia pergi cocok, jam baru menunjukkan pukul 5 petang tau. Tapi sekarang ni makcik yang jual goreng pisang ni pun dah nak tutup, jam dah pukul 7. Weh, biar betul. Amin rasa 10 minit je dia masuk kat dalam bank tu. Rupa-rupanya dah 2 jam. 2 jam jugalah makcik yang jual goreng pisang ni tengok je Amin ni. Apa benda yang budak tu buat? Kenapa yang dia tercegat kat dalam bangunan kosong tu? Amin yang malas nak fikir sebabkan makcik ni pun dah pergi meninggalkan dia, dia terus masuk kat dalam kereta dan menuju ke rumah bakal mak mertua dia, ke rumah Ayu, ke rumah kekasih hati dia ni lah. Dalam hati Amin, hantu tu pun seram juga. Kemungkinan dia dah termasuk ke alam bunian, dia dah pergi bank bunian ke apa kan. Tapi yang lagi menyeramkan, masalah utama Amin pada masa tu, "Mampus aku. Macam mana aku nak beli goreng pisang ni? Mana aku nak dapat goreng pisang ni?" Tapi nak buat macam mana? Diceritakan oleh Amin, rupanya goreng pisang tu tak ada apa pun. Bila Amin ceritakan pengalaman yang dia alami kepada Ayu dan juga kedua ibu bapa Ayu, mereka semua hanya menganggukkan kepala. Menurut bapa mertua Amin, ialah kejadian ni bukan Amin pertama kali kena. Pakcik pun dah pernah dengar dah. Orang yang singgah kat pekan tu, ada yang dah terkena sama macam Amin. Ingatkan nak pergi cocok duit dekat ATM. Rupa-rupanya dah disakat oleh jin, dah disakat oleh syaitan, masuk ke bangunan yang dah terbengkalai dan duduk dekat situ berjam-jam. Dan menurut pak mertua Amin, Amin ni kira nasib baik tau. Sebab pakcik pernah juga dengar, ada orang yang berhari-hari tak boleh keluar daripada bangunan tu. Hui, bila Amin dengar, dia bersyukur sangat kepada Allah, "Nasib baiklah aku hanya duduk kat dalam bank tu 2 jam. Walaupun pada masa tu Amin rasa tak sampai 2 jam, 10 minit je. Jadi itulah pengalaman pendek yang dikongsikan oleh Amin. Dan sama juga seperti pengalaman yang pertama, kita ambil itibar lah. Bila kawasan tu kita tak pernah pergi kan, terutama sekali tempat-tempat orang, tak semestinya hutan, tapi tempat orang, jaga adab kau.
mulut kena jaga, tingkah laku kena jaga. Terutama sekali ni, tangan ni. Jangan senang sangat. Semua benda nak sentuh, semua benda nak ambil. Salah ambil, pisang mat. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Kalau video ni dapat lebih kurang 5,000 like, ini betul ni. Kalau dapat 5,000 like, hai habis aku ni. Oi, berani ke Zaf? Zaf akan belanja cerita 2 jam. Straight punya 2 jam, lantak lah. Zaf cerita sambil Ailu meleleh-leleh pun. Tak apa. Dapat 5,000 like video ni, 2 jam punya cerita. Baik, man. Bye-bye. Kalau boleh tak payahlah 5,000. Woi, jenuh ni. Korang ni pantang kalau cabar ni. Slow-slow sikit tekan like tu. Tekan tu ambil masa. Tak payah rushing. Woi, berani Zaf eh. Rumah tua di ujung jalan. Zaf.com. Angin berbisik pelan. Langkah kaki tak ditahan. Itu berderi terbuka. Bayangan mulai bicara. Mata merah menyala. Suara hantu terlontar. Cerita seram malam ini. Level pisang. Pisang ke. Jangan takut, jangan lari. Aku datang diam-diam. Ada jeritan dari belakang. Ini terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang. Gelisah menyerang. Cerita seram malam. Jangan takut, jangan lari. Aku datang diam-diam. Angan-angan terus berputar. Suasana makin mencekam. Rasakan seram menyebar. Detak jantung tak terpendam. Level pisang. Dari belakang ini terasa di tulang. Tiba-tiba hilang bayang. Gelisah menyerang. Diam-diam. Cerita seram malam ini. Level pisang. Jangan takut, jangan lari. Aku datang diam-diam. Ada cerita dari belakang.